bye. Andong merupakan salah satu kendaraan yang masih sangat tradisional. Saat ini, andong masih bisa ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kota yang masih memiliki andong sebagai kendaraan sehari-hari adalah Sidoarjo. Di sini bahkan ada kisah mengenai andong pocong. Mendengar dari nama hantunya saja sudah mampu membuat kita berimajinasi dan merasakan aura mistisnya. Andong dahulu menjadi kendaraan yang masih sering digunakan oleh masyarakat ketika ingin pergi ke berbagai tempat, bahkan dijadikan sebagai kendaraan wisata. Ahmad Imron, pemuda 23 tahun asal desa Kesambi Porong, menceritakan kisah mistis mengenai andong pocong di masa kecilnya. Pada saat itu, tepatnya Imron masih kelas 5 SD yang ada di desa Kesambi Porong, mulai bercerita. Pulang belajar kelompok dari rumah temannya, dia mampir untuk membeli bakso di pertigaan dekat rumah habis maghrib. Pada saat itu, beberapa teman Imron berpesan untuk berhati-hati dan jangan sering keluar malam. Menurut orang-orang, andong pocong sudah sampai di desa tetangga. Andong pocong adalah teror mengerikan di sekitar Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Menurut teman Imron, barang siapa yang mendengar bunyi kereta, maka akan meninggal. Barang siapa pula membukakan pintu saat malam hari karena mendengar ketukan, maka dia akan meninggal pada saat itu juga. Imron pun ketakutan mendengar kabar tersebut. Tetapi seperti bocah pada umumnya, ketakutan itu hanya berlangsung satu malam. Keesokan harinya ia kembali ceria. Keesokan lusanya pun semakin energik. Barulah di hari ketiga, Imron terserang demam dan tidur di koloni ibunya di ruang tamu. Jam 2 malam ia terbangun, ngelilir, samar-samar ia mendengarkan suara kemerincing lonceng andong. Imron segera bergegas ke ruang tamu. Ia terdiam, mengintip dari balik korden yang tipis. Terdengar suara ketukan, tapi tak ada seorang pun di depan pintu. Kebetulan daun pintu rumah Imron terbuat dari kaca. Tak ada bayangan sosok siapapun di balik pengetuk pintu tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya itu yang mampu diteriakkan oleh Imron secara histeris. Satu rumah terbangun, ibunya lantas mengomel karena Imron lupa tidak membaca doa sebelum tidur. Tiga hari kemudian, di desa sebelah, seorang perempuan muda diberitakan meninggal. Daerah sekitar gempar karena perempuan tersebut mati dalam kondisi geblak atau terjungkal tak bernyawa di ambang pintu. Teror andong pocong semakin kuat berhembus. Masyarakat menjadi takut untuk keluar rumah. Pos ronda sepi. Anak-anak menjadi penurut dan tindak kriminal saat malam hari menjadi menurun. Wow. Pada awalnya keluarga Imron tidak percaya dengan andong pocong ini. Tapi selama 10 hari terakhir, setiap malam pintu rumah mereka selalu diketuk di tengah malam. Satu persatu anggota keluarga mulai mendengar ketukan tersebut. Serta dengan sepasang telinga mereka sendiri, mereka mendengarkan suara kemerincing kereta dihela, lonceng andong, dan ketukan di balik pintu. Selama 10 hari itu, Imron merasa sangat tersiksa. Ia sempat jatuh sakit. Menurut adik sepupunya yang kebetulan indigo, sosok misterius yang mengetuk itu memang berwujud pocong, membawa celurit, bermata merah, dan membawa kereta yang bisa terbang.
banyak rumah ditetangi oleh andong pocong ini. Eksistensinya tidak hanya terjadi di Porong, tetapi juga beredar di banyak kecamatan di Sidoarjo dan bahkan kabarnya hingga sampai ke Mojokerto. Teman Imron yang berada di Kecamatan Sukodono juga menceritakan hal yang sama. Dan yang lebih aneh lagi, di suatu daerah di daerah Malang juga terdengar kabar mengenai andong yang ditarik oleh si poci ini. Daerah itu akhirnya terkena pagebluk setelah diteror andong pocong secara terus-menerus. Malah, beberapa tahun terakhir kita juga mendengar muncul adanya keranda mayat atau lampor. Tetapi apa penyebab teror tersebut muncul? Banyak versi, tinggal percaya yang mana. Versi melankolis romantis yang beredar, teror tersebut adalah akibat dari kedua mempelai pengantin yang meninggal karena terpental dari andong yang diarak khusus untuk pengantin baru. Versi yang kedua, seorang lelaki yang belajar ilmu hitam sedang menjalani tes kelulusan ilmu hitamnya. Guru lelaki tersebut menyuruh lelaki itu mencari tumbal dengan imbalan mendadak kaya. Ia dibekali mantra yang dapat mengubahnya menjadi si pocong dan dilengkapi seperangkat andong mutakhir. Versi yang ketiga, keempat dan kelima hampir sama. Berkaitan dengan kejadian lumpur panas Lapindo yang menyembur sejak 29 Mei 2006. Kabarnya, sebuah andong jatuh ke kawah lumpur dan ketayangan. Ada kabar pula yang menyebutkan bahwa andong tersebut muncul dari dasar lumpur. Ada pula yang meyakini ini semua tentang upaya seorang berilmu hitam yang sedang berambisi menutup lubang lumpur dengan tumbal kematian warga Porong sendiri. Bagaimanapun, pada saat itu sayembara untuk menghentikan lumpur memang ada, saking semburatnya kasus yang ditimbulkan oleh lumpur Lapindo. Sayembara tersebut berada rumah tipe 36 di perumahan yang tak lama kemudian juga ditenggelamkan oleh lumpur Lapindo. Berbondong-bondong orang sakti datang, bahkan ada yang dari luar Jawa. Ada yang melemparkan kambing hidup, merapal mantra, dan membakar sajen untuk menangkap andong pocong tersebut. Sampai pada akhirnya, teror tersebut dengan sendirinya mereda. Entah kemana keberadaan andong pocong yang diceritakan oleh Imron tersebut.